Miftah Ali gondrong sakanta-kantane kuwi jahula. Miftah Harmoko ialah pria asal Panggul Trenggalek yang sedang viral lewat akun Instagram @mokooku. Bukan prestasinya yang menyita perhatian publik, tapi justru aksinya memaki-maki ulama kondang asal Sleman, Gus Miftah. Lewat akun ini, Harmoko kerap mengunggah video-video opini yang terbilang aneh. Mulai menuding cangkang kapsul obat berbahan plastik, hingga menuding fungsi masker yang dinilai makin mempersulit penderita flu dalam bernafas. Puncaknya, dia jadi terkenal saat menghina dan memaki-maki Gus Miftah dengan kata-kata kasar lewat Instagram stories-nya. Bahkan, video ini turut diunggah ulang oleh ulama yang bersangkutan sendiri, yakni Gus Miftah. Tak lama kemudian, pada Selasa 25 Mei 2021 siang, Harmoko pun dijemput oleh anggota Polres Trenggalek. Kapolres Trenggalek AKBP Doni Satria Sembiring mengatakan, penyidik masih mendalami kasus ini. Selain demi kepentingan penyelidikan, Harmoko juga diamankan agar tidak memicu amukan massa. Akibat ulahnya, Harmoko bisa dijerat pelanggaran Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara dan atau denda Rp750 juta. Miftah Ali gondrong sakanta-kantane kuwi jahula. Ora yo padha nyawang kiai kuwi piye? Pada kesempatan sore hari ini dari jajaran Satreskrim Polres Trenggalek press release berkaitan dengan ungkap kasus adanya ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan akun IG Mokoko. Yang pemilik akun tersebut adalah saudara Harmoko, usia 24 tahun, Dusun Senokulon, Kecamatan Desa Karimigangan, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, di mana yang bersangkutan melakukan penghinaan melalui akun IG yang di mana korbannya adalah saudara Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah. Nah, untuk sementara akan kami periksa berkaitan apa tujuan yang bersangkutan melakukan penghinaan atau hate speech di IG daripada saudara Gus Miftah. Dan statusnya sekarang sebagai apa, Nen? Untuk statusnya sementara diduga pelaku, dan nanti akan kita melakukan penyelidikan. Kalau memang terbukti, kita akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur sehingga untuk proses selanjutnya biar yang bersangkutan bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Gak ada. Oke.